Assalamualaikum, mana mak dua gitu. Boleh lah masuk. Pakak-pakak masuk. Mari duduk dalam. Kami gustak insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita minta semua ahli jemaah yang masih berada di luar masjid dan juga yang berada di belakang, kita minta supaya datang ke hadapan, naik ke atas untuk memenuhi ruang-ruang yang masih kosong di atas. Waalaikumsalam. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Alhamdulillah, pertamanya kami mengucapkan selamat datang kepada al-fadil Ustaz Azhaidus di atas peluangnya masa pada hari ini untuk bersama dengan kami semua. Mudah-mudahan majlis kita pada hari ini diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin muslimin muslimat sekalian, pertamanya marilah kita sama-sama berada di dalam majlis ilmu ini dengan penuh rasa kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita menjaga adab-adab kita di hadapan guru kita. Tanpa melengahkan masa, saya menjemput al-fadil Ustaz Azhaid Terus untuk menyampaikan tazkirah pada hari ini. Tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin habibina maulana qudwatina uswatina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakala Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa 'amalan mutaqabbalan wa rizqan halalan thayyiban mubarakan. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah yang kita muliakan pengerusi majlis kita pada petang ini, yang kita kasihi seluruh saf ahli kepimpinan jawatan kuasa Surah Al-Hikmah Padang Midin. Sekalian hadirin hadirat tetamu Allah semua, kita panjatkan syukur kepada Allah yang selalu memberi izin kepada kita berada di dalam majlis yang baik. Alhamdulillah sekali lagi pada petang ini, di bulan yang paling mulia, kita berada dalam majlis ilmu program iftar Ramadan di Surah Al-Hikmah. Mudah-mudahan berhimpunnya kita ini menarik rahmah dan barakah daripada sisinya. Semoga apa yang kita buat ini dikira amal soleh lah yang akan ditulis dalam buku amalan kita insyaAllah. Dan kita harapkan sangat menjadi modal dan saham bagi harta yang kita akan bawa untuk bertemu dengan Allah di Yaumul Mahsyar nanti insyaAllah. Jadi kita ada masa lebih kurang sejam saja lagi sebelum daripada iftar, daripada berbuka.
kita ada beberapa soalan di atas meja ini, ada lebih kurang 40 atau 30 soalan. Jadi saya terus kepada soalan lah. Baik, soalan yang pertama, macam mana dengan orang yang gastrik tahap 3? Kalau tak mampu berpuasa sepenuh hari, boleh ke berpuasa separuh hari? Baik. Dia kata kalau orang yang gastrik, masalah dia tak boleh nak puasa sampai habis, sampai maghrib lah. Dia puasa setakat yang dia boleh saja, boleh atau tidak? Baik. Ibadah puasa ini ada asalnya hukum wajib. Jadi Allah wajibkan atas kita. Kutiba alaikum siyam. Allah wajibkan ke atas kamu puasa. Mana kalau wajib tak boleh tak puasa. Neh? Ha. Tapi kena ingat di belakang sana ada ayat yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah jadikan wajib puasa ni dan serta dengan memudahkan bagi kamu. Bukan nak menjadikan kamu payah. Sebab tu sebelum itu famankan aminkum maridan aw ala safarin fa indatu min ayamin ukhar. Maka barang siapa di kalangan kamu yang musafir atau sakit dan dia tak larat berpuasa, lalu dia berbuka atau tidak berpuasa, maka hukumnya hendaklah dia qadha puasa pada hari itu selepas daripada hari raya. Itu mengikut bilangan yang dia tidak berpuasa. Maknanya nak rayak di sini, walaupun puasa itu wajib, Allah fardukan atas kita, tapi ingat atas keadaan asal undang-undang Islam ini atau agama Islam, innad-din yusrun, agama Islam ini mudah. Nah, jadi bila gastrik itu sakit, termasuk dalam penyakit. Nah, kalau kita tidak berpuasa pada bulan-bulan lain, ada satu perintah, tada hendaklah kamu apa benda ni, tadawau, mana berubatlah. Kalau sakit ni berubatlah. Nah, supaya tidak sakit. Nah. Kenapa? Sebab kalau kamu sakit, nanti bila datang bulan Ramadan, fa'idatu min ayyamin ukhra. Ada satu perintah membenarkan kamu tidak berpuasa dan qadha. Jadi kalau gastrik, dia mampu berpuasa setakat mana? Setakat itu yang dia berpuasa. Asalnya kata ulama, itulah yang wajibnya. Bukan sunat orang yang gastrik puasa sekejap hari. Awak gastrik lah, awak sunat puasa sekejap hari. Bukan. Wajib berpuasa dulu. Dan kemudian sampai pada masa lapar, berbuka. Kerana lapar bagi orang yang tidak gastrik, dia tidak menyebabkan kritikal. Maknanya kita puasa lapar tak? Lapar lah, kalau tak lapar tak ya puasa. Tak ada hikmah ha? Jadi bila kita puasa lapar, bila lapar? Pukul 9? Tengah hari lah, pukul 2 mari lapar. Ni mari lapar. Bila kita ni lapar, bila kita teruskan lapar, mudarat tak? Tak. Maka wajib berpuasa. Wajib imsak. Tapi orang yang gastrik, mari depan. Orang yang gastrik, bila sampai masa lapar, kalau dia tak makan pun ni? Atas jalan golek, bila dia tak makan, memudaratkan. Dia boleh jadi siapa pesang, boleh jadi masuk hospital. Maka wala tulkum bi aidikum ila tahlukah. Satu ayat yang umum, jangan kamu sengaja rosakkan diri kamu. Ada dah perintah famankan aminkum maridon. Barang siapa dengan kamu marid, sakit. Neh, sakit mana? Sakit yang dijelaskan oleh ulama, sakit yang tak boleh meneruskan puasa. Jadi asalnya orang yang gastrik, dia wajib berpuasa. Faham lagi? Wajib berpuasa. Sama dengan orang yang hari-hari dia sakit. Nah, kalau dia berpuasa, datang nak mutah dan sebagainya, wajib berpuasa. Siapa aku semilang mari nak mutah, nak rebah, boleh berbuka. Dia gitu. Nah, bahkan orang yang tak mampu berpuasa, nah, dengan sebab lemah, badannya lemah, pun dia boleh berpuasa. Walaupun boleh dia makan daripada awal. Neh, wa 'alal ladina yutiquna, dan golongan yang memang tak gerak dah nak puasa. Kata ulama, jika dia puasa juga, tidak haram. Malaikat sampai merosakkan diri. Neh, jadi ingat kalau kita ni jenis tak tahan puasa kerana ada satu penyakit namanya gastrik. Kita biasanya pukul 10 sebelah, goliknya ada lah mari.
Kalau kita teruskan puasa, haram kata ulama, kerana merosakkan badan. Okey, wajib puasa dulu. Nampak? Okey, pada pukul 2 lapor dah, tidak rosak tubuh badan kita, tak akan masuk hospital. Nah, tapi orang gastrik bila diteruskan juga, boleh jadi rebah, boleh jadi mutah dan sebagainya. Jadi asalnya dimulakan dengan puasa, siapa masih gastrik, dia boleh berbuka. Soalan seterusnya, kita terlupa sedang berpuasa dan kita bersama dengan isteri kita, kena kafarah juga ke? Atau tak kena jika terlupa? Baik. Dia bulan puasa, dia tak ingat. Dia duduk ingat ke Syaban? Lagi. Kerana hari ini satu Ramadan. Nah, dia tak ingat. Nah, lalu dia pun melakukan suatu perbuatan yang membatal merosakkan puasa. Nah, kata ulama, sama ada perbuatan itu makan atau minum atau setubuh, yang ini jima. Nah, jika dia lupa bahawa dia sedang berpuasa, maka tidak batal. Kerana sabda Nabi SAW, man soma, barang siapa telah pun berpuasa, fanasia, pertemuan lepas daripada itu datang lupa, faakala wa syaribah. Bila dia lupa, lupa apa? Dalam kitab-kitab syarah hadis mengatakan dia lupa bahawa dia sedang berpuasa. Faham lagi? Dia tak ingat yang dia sedang berpuasa. Faakala wa syaribah. Bila dia tak ingat dia sedang puasa, dia tak ingat bahawa hari itu dia berpuasa, lalu dia makan dan dia minum. Nah, makan dan minum itu perbuatan yang membatalkan puasa. Tapi dalam hadis ni, fa'akala wa syariba, maka dia oleh kerana tak ingat, lepas tu dia pergi makan dan dia pergi minum. Falyutim masawmahu, maka hendaklah dia sempurnakan puasanya sampai ke garik. Tak batal kata ulama. Falyutim ma tu dalil menunjukkan atas tidak ada batal. Kalau batal, Nabi akan kata guana, falyakdi, maka hendaklah dia qada. Falyakdi, macam dalam hadis mutah, Nabi kata bahawa ni staqa'a falyakdi, maka barang siapa yang sengaja mutah, maka hendaklah dia qada. Kalau mana menunjukkan sengaja mutah itu batal, lalu Nabi sabda hendaklah dia qada. Tapi dalam hadis makan minum dah ingat, falyutim masawmahu, maka hendaklah dia teruskan puasa. Orang lain batal. Orang lain makan batal tak? Batal. Boleh teruk puasa? Dah doa, mampu lah. Orang lain minum, batal. Dia ni istimewa. Sebab apa? Sebab dia lupa. Rupanya lupa ni istimewa juga. Dah tu yang makan sepinggang minum air pulak tu sampai segelas sekajuk. Nabi kata, innama admahullah wasaqah, hanya sungguhnya, hanya senya pada ketika itu Allah beri dia makan, Allah jamu dia makan, dan Allah hidangkan air baginya. Nampak? Spesial boleh makan. Makan itu istimewa. Nah, maka ulama' mengkiaskan dengan jimak. Tapi gitulah, bila tengah makan, teringat yang kita ni puasa, wajib berhenti. Hal kau ni hifawra, hal keadaan berhenti tu kata ulama, segera. Begitu juga kalau tengah jimak, bang puasa, kek-kek ni. Batal. Faham tak lagi? Ada ke dah ingat kita, Cik Mak? Wajib tak? Makan minum dah ingat? Jimak? Ya tak. Gitulah jawapan ulama-ulama. Baik. Kalau orang itu suka hantar gambar lucu atau perempuan seksi baru dan sebagainya, apakah hukum orang yang hantar itu? Baik. Dia kata kawan dia ni, seorang ni, dia hantar gambar perempuan seksi atau lucu. Maksudnya gambar yang haram dilihat. Nah, kepada seseorang yang lain. Apakah hukum tukar hantar tu? Dia gitu. Baik. Dia aurat ni benda mana? Dia ada dua makna. Pada lain daripada tuan badan aurat, daripada ma yahrumu nazurhu,
Barang yang haram kita tengok. Haram kita tengok. Neh. Ha, kalau ke aurat kita tak haram kita tengok. Okey? Ha, tapi kepada tuan punya aurat ma yajibu satruhu. Faham? Anggota badan yang wajib kita tutup. Ha, tu panggil aurat. Aurat benda apa sih? Aurat ni badan kita yang wajib kita tutup. Anggota badan, bahagian badan yang wajib kita tutup. Dan kalau duduk pada orang, yang haram kita tengok. Ne? Ha, dua definasi. Ha, jadi, bila haram kita tengok aurat, jadi orang lain pun haram juga. Melainkan tuan badan. Jadi, kalau dia hantar gambar aurat, gambar perempuan, gantar tu gambar telanjang ke, gambar apa ke, dia sendiri atau gambar dia kepada dia sendiri. Jadi halal ke haram? Tak haram lah. Bukan kata halal tu tak domen sangat. Tidak haram. Oh, panggil bodoh. Wah, lagi. Dia ambil gambar dia berok, dia kata gambar ke telefon dia sendiri. Dia ada dua nombor. Faham tak? Hukumnya tidak haram. Kerana haram kita tidak ada aurat. Tapi tak ada rawat gitu. Banyak-banyak dalam guru WhatsApp tu gambar dia sendiri, gambar orang lain. Gambar. Orang kita haram tengok, orang dalam beli pun haram, tunjuk ke orang pun haram, melainkan kerana perkara yang diharuskan syarak. Contoh, nak dia bincang doktor-doktor nak lakukan pembedahan tentang masalah seseorang pesakit. Masalah itu berlaku pada aurat. Jadi doktor dia bukan pergi pakai ranggok gitu selalu. Faham? Ha, dia check dulu, dia study dulu. Nak buat ke mana ni? Kalau keadaan luka gini ni pada aurat. Contohnya kopek ke puang. Bahang di spoket RZ. Faham lagi? Nak jahit ke mana? Nak biu ke mana? Biasa 2-3 orang doktor akan bincang. Pakar biu. Nak? Pakar kulit. Betul tak? Ha, mereka melihat kerana darurah. Mereka je boleh. Ha. Tapi biasa dalam gawasak ni bukan pakar biu orang belaka ni. Faham lagi? Orang awam belaka ni. Ni kacau. Eh, kita pun kena kok. Not left group, takut orang kata sombong. Faham? Nah, kita tak masuk, orang pula group tu. Group kawan-kawan lama-lama. Kita kalau, biasa tak gambar-gambar gitu? Emang, mana tak? Biasa. Kalau hot group tu umur 2-30 ke bawah, tak boleh. Haram tetap haram, tak? Nah, tapi 30 ke bawah, hot 60 ni. Alah, parah. Kata malu kat aku 50 lebih. Mu 60 lebih dulu pada aku. Nah, jadi biasa. Ha, ini fitnah akhir zaman. Nah, kita nak keluar kata sombong lah apalah. Nah, lepas tu jadi tak tengok lah. Skrul gitu ke. Nah, dah geruk ada 400 geruk. Nah, kawan kalau rendah, kawan kalau melengah, kawan Sultan Sulaiman, kawan bagi main bola tenis, kawan bagi bola pipong, ada belaka, kalau saya lumba basikal. Nak gaya jogging lama-lama. Tua-tua tu bukan ramai, minoriti. Nak awak lain puh dengan tazkirah ni, puh kan mokopek. Itu benda apa tu. Ini masalah. Jadi bila dia sendiri haram melihat, maka orang lain haram juga. Maka sengaja mempertontonkan perkara yang haram kepada diri sendiri dan orang lain, berdosa. Nampak? Ha, jaga-jagalah. Suka-suka. Banyak lagi cara suka yang lain. Nak? Ha. Dalam TikTok banyak benda-benda video yang kelakor-kelakor yang tidak haram. Syiak tu padam tu. Nak? Dah akan nak suka. Nah. Ha. Ni punggung pagi-pagi punggung lah. Berat benar. Nah, kalau 16, okey lah. 16. Pasal dia tengah-tengah nazak. Faham lagi? Tengah semangat. 61. Kita bilang rambut dia ni tiga orang. Tiga orang hitam. Lain putih lah ke? Popek juga. Biar pakai bikini lah maksudnya tak? Tapi berakhir dari sesi dia ala bala. Ha, ni jengat lah. Berdosa. Dosa tu ditulis dalam book kita. Nah, ha, zaman dulu dosa cara lain. Tengok orang patah. Ala ni dok. Dia ambil jumpa gambar orang putih. Ha, sesi-sesi po dalam grup. Atau seng. Nah, ha, jadi berdosa. Lama mana dosa? Dosa kita buat satu kerja se, dosa kita lihat se, dosa siap kali orang buka nampak, kita dapat dosa. Orang yang nampak, sekali tengok, sekali dosa. Kita 60 orang dalam grup, 60 dosa. Nah, jadi timbang. Timbang, nak lawang dia. Dosa banyak. Termasuk send gambar-gambar lucu.
Pahala kita? Oh, kita ada pahala puasa. Puasa kita tak gerak. Kita bukan Ibrahim bin Adham. Kita bukan Junaid Baghdadi, Imam Ghazali tu kenali. Faham? Puasa kita boleh asriah pagi pagi petang. Nah, pergi pasal dengan Dabaru, pasal Ramadan, utang balik Naria. Lagi. Nah, jadi tak salah, beti-betilah. Taubat kepada Allah, Allah Maha Pengampun. Apakah hukum beli mercun pada anak-anak? Okey, mercun. Mercun maksudnya di pasar bunyi bom. Okey. Kalau benda itu menyukakan kanak-kanak dan tidak berbahaya dan tidak berlebih-lebihan, pokoknya sama macam membeli permainan. Okey. Kalau benda itu merosakkan tangan, putus tangan begitu ini, hukumnya haram. Nak? Macam kita main naik macam ni kan kok? Kalau kita gaung, tatang gaung, taru buka gaung, kuat tatu, tubik kau ke dahulu, pusing melaku ke ayung, balik kot tasik, hukumnya harus. Tapi gaung sambil-sambil plomba membahayakan nyawa, hukumnya haram. Tahu juga. Nah, jadi kalau dia sekadar menghiburkan anak-anak bunga api dan tidak berlebih-lebihan, ada ulama' mengharuskan. Faham lagi? Sama macam kita buh isi minyak sekatu ya, gaung anak serik, tak mama balik kot airway. Tak ada kena-mengena, tak ada tujuan apa. Bakar piti saja-saja. Nak kata haram, tak berani. Nak patut haram lagu tu. Nak? Jadi kalau nak mendoa-doa lalu, guna duit orang, pakai duit sejik kau beli ngecup, faham lagi? Okonya haram. Nah, jadi tak berlebih-lebihan. Bermain boleh, tidak berlebihan. Berlebih bermain ni hak sunnah saja. Hukumnya sunnah. Faham lagi? Hak tidak sunnah, ditengoklah kadang-kadang harus, kadang-kadang makruh dan boleh menjadi kepada haram. Nak? Jadi kena pantau hati-hati. Anak kita beri bunga, boleh bunga api. Pas pada moreh, balik terawih main. Nak? Nak? Adik, jadi. Tapi kalau tak tengok, tak boleh. Habis pokok bunga. Lagi. Pokok bunga kita tak apa lah. Pokok bunga jirang. Wajib kena ganti. Nak? Kalau sedawa keluar air, lepas tu telan balik, batal atau tidak? Baik, dia sedawa. Mari air, duduk dalam mulut dia. Kemudian dia telan balik air itu, batal atau tidak? Dengar baik-baik. Di antara perkara yang membatalkan puasa, ialah menelan suatu ain, suatu benda. Faham? Termasuk air atau makanan. Kalau telan bau, tidak batal. Nah, dia bau dah minyak wangi telang. Tidak batal. Nah, wangi tu gigi telang. Tapi kalau telang suatu seperti air, batal. Nah, kalau bubur dalam mulut tak batal. Sebab tu orang bosok gigi tak batal. Dia ambil bubur dalam mulut. Batal tak? Tak, sebab tu Nabi pesan bagi orang yang istinsyak dan orang yang matmadah berkomor dan masuk air ke hidung ketika wuduk. Wala tu balik, jangan nebeng. Bukan jangan komor. Komor lah. Tapi jangan nebeng. Bapa jangan nebeng, kata ulama. Takut tertelang. Dah nebeng, masuk air jadi batal. Nah, jadi masukkan air ke dalam mulut, tidak batal. Nah, jadi ambil buah gigi, buah mulut, konyol. Tak batal. Tuk dia lagi tak batal. Tuk dia ronyok gigi duk tangan. Faham? Sambil menyanyi pula huyahui. Nah, tak kata. Jadi bila air dia sedawa, dari mana datang air? Situ je jawapan dia. Air itu hak dalam mulut dah. Air liu dia pun kupul dalam mulut. Faham? Tidak kata dia telang. Kenapa? Kerana dalam bab puasa, tiada batal telan air liur yang di dalam mulut. Dan kalau air liur yang di luar mulut, batal. Daripada pagi, dia berasa nak kehek, dia bola lah koleh. Dan kalau nak kehek, puik bola koleh. Lepas asal, dia telang mula. Tidak capung air liur orang, batal. Bahkan ada pukohak yang berkata, air liur dia neleh ni pedagu dah. Neleh dagu ke pinggang pipi, dia serup bahan mula dengan lidah, pelang semula. Maka hukumnya batal. Kalau telang.
Maka kalau disedawa, air itu datang dari bawah kerongkong. Sama ada dari perut atau dari dadanya. Masuk ke dalam mulut. Hendaklah dia kehek. Kalau dia pergi telang, batal. Nah, tengah-tengah dia duduk-duduk nengok, kawan dia debok atas belakang. Debok? Nampak? Bila debok tu, kema hak sahur dia, debok, mari semula. Duduk atas mulut, telang, batal. Faham? Kerana dia datang daripada bawah kerongkong. Nah, wanita yang sedang haid nak melakukan amalan malam Lailatul Qadar, apakah amalan yang boleh dilakukan? Baik, perempuan haid dah kalau nak ambil kelebihan malam-malam Ramadan, tak kira lah malam Lailatul Qadar malam apa, setiap malam Ramadan istimewa. Paling istimewa Lailatul Qadar. Satu malam, satu Ramadan, dua Ramadan ni yang tidak Lailatul Qadar, tidak ada bandingan daripada malam lain. Kerana dia penghulu segala bulan. Nampak? Ha, ni. Jadi perempuan yang haid dia nak amal apa? Mudah saja. Yang dilarang itu sedikit, yang dibenarkan itu banyak. Perempuan haid apa yang dilarang? Semayang. Lagi baca Quran. Nah, berpuasa. Nah, lain pada tu? Lain pada baca Quran. Nah, la yaqra'u shay'an minal Quran haidun wala junubun, al hadis. Tidaklah membacakan sesuatu daripada Quran itu orang yang junub dan perempuan yang haid. Baca Quran. Lain pada baca Quran. Selawat. Selawat Quran tak? Selawat. Boleh berselawat. Nampak? Boleh berselawat. Rabi'atul Adawiyah selawat 70 ribu kali sehari. Kita misal macam anak kucing je. Dua hari dah selawat kali. Nak? Dia puang kan? Lepas tu dia kelah tarah wali. Nak? 70 ribu selawat. Lagi benda? Istighfar. Lagi doa. Lagi tasbih. Lagi takbir. Kan banyak lah tu. Nak? Nah, kita orang semayang Allah Akbar, Allah Akbar, dengar qomat kita haid. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Nah, subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah Allahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi, dengar salam. Nah, kita pun berhenti. Nah, Allah bayar berganda-ganda di akhirat nanti. Nah, anak, jadi malam Lailatul Qadar ke malam apa pun, nak kamu istighfar, kamu zikir, kamu berdoa, kamu berselawat. Siangnya kita bersedekah. Nah, jadi menyamai apa dengan timbangan ahli syurga. Kita bukan nak lawan orang, kita nak apa? Redha Allah. Bila Allah redha, tempat kita syurga. Apakah hukum orang yang tidak puasa tapi dia tukang baca doa ketika berjelis berbuka? Oh, pelik eh. Aneh. Dia tak puasa tapi dia tukang baca doa. Mu ingat tak, Mak? Doa, baca, buka puasa. Ingat? Dia baca kali. Buka puasa. Ha. Tak ingat tau. Buka puasa ingat? Buka puasa ingat. Ha, biasa tau. Ya memang dah, kalau orang tanya jadi payuh lah. Kan? Kalau tak ada orang tanya, mudah lah. Nah, nanti biasa itu jadi kenaling. Tapi baca tak mahu tak. Baik. Hukumnya orang yang hukum baca doa tu, nak tahu. Baca doa buka puasa tu, wajib ke sunat? Sunat lah. Apa mana? Ma yusabu fa'iluhu wala yu'aqabu tariku. Faham? Orang yang diberi pahala jika dia buat, jika dia baca doa, dapat pahala. Pahala syukurlah, pahala doa tu. Adapun apa yang dia minta itu, insyaAllah Allah makbul. Dia dapat pula. Dan tidak azab, mana tidak berdosa orang yang tak buat. Orang yang tak baca doa, tak berdosa. Cuma sebahagian ulama menyebut, bila benda itu sunnah, sengaja kita tinggalkan tanpa uzur makruh. Faham? Macam kita sujud Subhana Rabbiyal A'la, kan sunnah, dan sengaja kita tak baca makruh. Nampak? Kalau kita terlupa, maka tidak makruh. Kita sengaja tak baca bismillah, makruh. Sedangkan kita boleh membacanya ketika makan.
Nah, maka bacalah doa ketika berbuka. Sama ada doa itu doa maksud, doa yang datang dalam hadis, atau doa yang lain. Semua doa itu adalah baik belaka. Nah, cuma tingkatan afdalnya ulama kata apa yang datang daripada Rasulullah SAW, itu yanglah afdal. Faham lagi? Ha. Baik, orang yang baca doa itu dia tidak puasa. Apakah hukumnya? Boleh. Dia baca doa. Cuma kita nak tahu, nak faham. Bila sebut orang yang tidak berpuasa, ada yang tidak berpuasanya itu haram, berdosa. Ada yang tidak. Contohnya, orang perempuan yang uzur syar'i. Faham lagi? Ha? Ha, isteri kita baca doa untuk anak kita. Nah, isteri kita period. Hai, kita ada sejik, dia buka rumah. Anak tiga orang. Bini kita yang baca doa. Nampak? Allahumma zahabaz zama', ya Allah ya Tuhanku, telah hilanglah rasa dahagaku dan sebagainya. Adakah doa itu dilarang bagi perempuan yang haid? Tidak. Ha, jadi kalau orang yang tidak berpuasa itu mereka dibenarkan syarat, tidak berpuasa tidak mengundang dosa, maka tak ada masalah dalam kes ni. Nah, orang yang sangat tua yang tak mampu, tok nyang tukang baca doa. Nah, anak cucu yang berpuasa berbuka iftar di rumah ramai-ramai. Dah, dah pakai dia orang tua, nyang baca doa. Ya, kita nak puasa. Tak apa, boleh. Wa 'alalladzina yutiquna fidyatun ta'amu miskin. Faham? Golongan yang tok nyang dah, tua-tua dah mampu dah nak puasa, maka tak wajib puasa. Hanya bayar fidyah. Adakah dilarang baca doa? Tidak. Cuma mungkin yang jangan baca doa ini, dia memang ini poting puasa. Maknanya dia wajib puasa, tapi dia tidak berpuasa. Nah, maka dia berdosa bukan kerana baca doa, tapi sengaja tidak berpuasa. Faham situ? Apakah boleh kita mandulkan kucing kerana dah tak larat dah? Nak jaga dia. Kerana terlalu ramai kucing. Baik. Kucing dia ramai, tak larat nak jaga ramai sangat, 50 ekor. Dia pun mandulkan. Faham mandul? Okey, dia mandulkan kucing kerana tak larat nak jaga. Okey. Kita nak tanya, boleh kerana 50 ekor mu tak larat nak jaga, bila mu mandulkan, ia jadi 20 ekor ke mana? Dah mandul benda tu jual. Apa tujuan? Berarti dalam bab ini, hukum jawapan ya, al-umuru bimaqasidiha. Segala pekerjaan-pekerjaan itu dengan maksud. Apa tujuan? Berarti ulama dalam bab mandulkan hayawan, ada kalanya boleh, ada kalanya dilarang. Bila bolehnya? Kucing dia ni jenis makan ayam orang. Jenis tubik rumah, bahan nak itik orang, ayam orang, habis lecing. Dia pun bagi fitah mandul. Balik, nengung gitu. Tak kejar dengan ayam. Anak ayam lalu, halo gitu. Hukumnya harus. Ni ulama kata harus. Kerana apa? Kerana ad-dararu yuzalu. Kemudaratan itu tidaklah dihilangkan. Boleh. Kucing dia ni tina. Jenis beranak makan anak. Beranak makan anak. Beranak lok sampai mampu gitu. Tak beri susu. Kejar datang lain pula. Berapa kali beranak dah gitu sokma. Mandulkan. Pokoknya harus. Nah, yang tak boleh saja-saja mandulkan. Setengah ulama kata haram, setengah ulama kata makruh. Dia kata, "Mai kita pergi cari kucing mandul." Wah, duduk saja betul-betul. Nampak? Itu ada yang ulama kata haram. Nampak? Ada ulama kata makruh. Perbuatan itu dilarang syarak. Jadi tengok tujuan. Tujuan nak suruh nampak comel. Comel tak boleh. Siang dia. Nak suruh nampak comel. Nak comel, beliau comel apa? British short hair. Tahu tak? Original. Mata kuning, tubuh biru. RM15,000 satu. Faham tak? Boleh beli Wira 3 uting. Tahu lagi. Nah, dah pun nak comel. Ni kucing kapung. Mu nak cocok nak suruh comel. Takkan jadi comel. Tahu? Awet kapung. Jadi tengoklah, ada kalanya mandulkan kucing itu dibenarkan syarak. Tak? Jenis makan ayam orang, itik orang.
Nak jenis beranak saja lok apa mampu anak-anak. Ada tak jenis begitu? Ha, lok anak apa menangis anak 3 hari 3 malam mati kering. Ha. Apakah hukum bagi seorang yang hamilul Quran? Oh, duduk waktu sana. Tak apalah, jadi jauhi. Hamilul Quran. Bila solat jemaah, dia ikut sekali dengan imam baca. Atau tengah imam baca surah Imran, dia baca surah Al-Baqarah. Macam dia ngulang lah. Baik. Dia ini hafal Quran. Okey. Bila dia semayang jemaah, jadi makmum. Imam baca, dia baca. Ni imam baca, dia baca. Kalau baca itu maksudnya mengeluarkan bunyi. Faham? Ha. Dah batal? Tidak batal. Biar imam baca dan kita perhatikan bacaan imam. Dan ada ulama membenarkan kita ikut dengan gerakan mulut. Nah. Ha. Jadi bila imam lekat, kita pun wallazina amanu. Terus sambung. Sebab kadang-kadang kita tak perhati. Kita duduk belakang. Kita ingat ayat yang imam baca. Tapi kita tak perhati bacaan dia. Kita duduk khusyuk kita seorang. Bila imam lekat kita. Nak tegur pun tak reti kat mana dah. Iaitu perhati bacaan imam. Hadirkan apa yang imam baca itu dalam hati kita. Tapi kalau imam walazi, kita sama belakang. Walazi. Dia dua imam. Faham lagi? Takut terganggu orang yang lain. Jadi kalau dengan bacaan yang berlahan, dibenar, masih dibenarkan. Kemudian dia kata pula, imam baca surah Al-Baqarah, dia baca surah Al-Ma'idah, lagilah pelik. Faham? Nah, lagilah pelik. Atau imam baca, nampak? Kerja tu lah. Nah, takut-takut jadi haram, rekah kita selipar lah. Kenapa dia pernah pada siapa? Ambil gambar capal. Capal itu, ialah, dan bukan kita anggap capal yang ada di beg kita tu capal Nabi. Dia hanyalah outline saja yang mengingatkan kita kepada capal Rasulullah yang sangat istimewa. Maka ingat kepada pemakainya iaitu Rasulullah. Kalau gitu ulama kata hukumnya harus. Tapi jangan pula bila kita pakai capal gini, kena langgar tak jadi apa. Ketik lipang tak ada bisa. Itu jangan tambah-tambah. Nah, kata ulama supaya kita tanda kita ingat pada Rasulullah supaya kita tidak ada rasa lupa pada Rasulullah. Maka hukumnya harus. Nah, jadi menggunakan cap logo yang mengingatkan kita kepada Nabi, hukumnya harus. Nah, lebih baik daripada logo lain. Ada tak gambar buaya, gambar binatang? Ada baju gambar binatang? Ada ulama larang? Ada ustaz sekolah larang? Ada apa? Ingat buaya lebih baik daripada ingat Rasulullah. Nah, kita tak kata bila kita pakai capal lebih afdal daripada orang yang berselawat. Tak, afdal selawat. Kerana selawat itu sunnah. Ada capal ini perkara yang kemudian. Nah, yang mengingatkan kepada Rasulullah boleh. Kita bubuh gambar Kaabah. Buat bentuk Kaabah, buat jadi logo di beg kita. Kita ingat, ingat Mekah. Ingat Mekah, ingat solat lima waktu. Ingat solat lima waktu, ingat perintah Allah. Harus. Dan Nabi suruh buat gambar Kaabah. Tak. Dan bila kita buat, tengok tu juga. Ni. Leni berdoa-doa lalu leni. Ni. Nah, hak benda gitu pun nak cara sangat. Nah, pada hadis itu supaya ingat pada Rasulullah. Kerana selipar tu selipar Nabi. Dan selipar Nabi betul gitu kan? Kan? Nah, outline apa panggil tak? Apa? Panggil logo. Nah? Sebab tu lah. Bulan bintang itu bukan sunnah. Ada Nabi sebut dalam hadis. Nah lah kalau buat sejik, buah bintang, tengah buah bulan keliling. Ada? Tak. Tapi dia menjadi syiar. Nah, kerana benda itu diterima oleh masyarakat Islam. Sudah berabad-abad lamanya. Bila orang tengok, memudahkan. Ini lambang orang Islam. Nampak? Bukan ini makna Islam. Nah, jadi bila tengok logo capal, ini capal Rasulullah. Capal Rasulullah betul gitu kan? Tak. Kerana kita tidak ada gambarnya. Hanya dilukis oleh ulama. Okey? Jadi kita atas zon ni, mereka berpandukan daripada penceritaan orang yang terdahulu, begitulah capal Rasulullah.
maka kita jadikan bentuk outline ni sebagai logo untuk kita ingat kepada Allah. Bukan satu benda yang diwajibkan dalam syarak. Jangan pula kita, mu dah periah mu gerak, tak ada kamu capar. Berat nenang, jangan. Faham? Kita tak ada masalah, ada pun tak ada masalah. Okey? Nak ingat pada Rasulullah, apa tujuan mu pun capar di pipiah mu? Aku suka tengok. Kan ni lama ni ingat pada Rasulullah. Tak ada masalah. Jangan bukan bila aku pakai pipiah gini, ratak kepala dengan tukul tak dia apa. Jadi kebak. Itu jadi khurafat. Soalan seterusnya, apakah hukum kita tengok haiwan tengah bersetubuh? Tak ada kerja tu lah. Buak-buak ni. Ada arah lah. Faham lagi. Nah. Aurat haiwan ni ada tak? Ada tak aurat haiwan? Tak ada aurat. Nah, yang ada aurat manusia. Aurat manusia tu pula wajib tutup daripada yang haram lihat saja. Yang tak haram lihat, tak wajib kita tutup. Dia pergi kat lagu ayam, dia pun selok kain tunjuk ke ayam. Ayam, bodoh. Ayam kata, lagi. Tak berhasil, bodoh tunjuk ke ayam. Tapi, ada orang yang haram kita dedahkan. Nah, ada aurat, ada orang yang tidak haram kita tengok. Contoh isteri kita, ataupun zaman dulu ada apa hamba abdi. Nah, jadi binatang tak ada aurat. Kalau binatang ada aurat, maka binatang wajib tutup aurat. Sebab aurat itu anggota badan yang wajib tutup. Mulanjang kau bagi hutang pun, kamu tidak akan dibicarakan. Faham? Kerana tidak ada aurat bagi kemaluan kamu. Nah, jadi orang yang dia ni suka tengok aurat binatang. Faham lagi? Hukumnya, kata setengah ulama' harus. Tapi perbuatan itu, kalau kita jadikan tabiat makruh, tak boleh. Faham? Duduk saja kita tengok batu kambing. Faham lagi? Nah. Apa kekerjaan ni? Mana lebih aula untuk kita belajar? Ilmu solat, kitab Muyatu Musolli, atau ilmu adab, kitab Ta'ling Muta'aling? Sebab dua-dua ilmu ini penting untuk dipelajari. Duk balah dah ni. Nah, adab dengan ilmu, hok mana penting? Nah, ni kata adab dulu. Mutawannya adab dulu. Aku copy paste. Kamu pula, adab juga dulu. Beh pada ilmu lagi. Mutaw dua ni dalil. Oh, aku print screen tau. Yang sebenarnya kedua-dua ini adalah ilmu. Ilmu semayang pun ilmu. Adab pun ilmu. Faham? Maka ilmu itu al-ilmu bita'alum, kedua-dua ni kena mengaji. Faham lagi? Kena mengaji. Mengaji zaman Nabi Ibrahim dengan melihat. Mengaji zaman Nabi Musa melihat. Allah tontonkan, tunjukkan begitu begini dan sebagainya. Faham lagi? Nabi Musa ditunjukkan oleh Nabi Khidir dan itu ngaji cara dia. Bukan Nabi Khidir bawa kitab buka depan Nabi Musa dobit. Faham? Ngaji zaman kita ini dengan ada buku, dengan mudah, dengan belajar. Faham? Jadi kitab Ta'lim Muta'alim, kitab adab-adab belajar, adab-adab guru, adab-adab penuntut, kan? Dah begitu nak buat kau ni. Kita nak pandai adab tu. Ngaji ke pakai beli buku saja? Beli buku apa pandai? Tak anda kok. Kena ngaji juga. Faham tak ni? Sebab tu kita akan jumpa bab yang pertama pada menyatakan adab penuntut ilmu. Kan adab, belajar tak? Cik guru baca, ustaz baca, kita tengok. Masuk tandas. Haji tak baik, siap buramai. Jadi adab pun dengan belajar. Belajar kok kitab Iyak Ulumuddin. Penuh dengan adab. Pasal fi adabi. Babul fi adabi. Pasal menerangkan adab ini. Bab menerangkan adab ini. Nah, adab ni, adab ni, adab tu, adab ni. Semua adab dengan belajar. Kitab Siyarus Salikin. Kitab Bidayatul Hidayah. Kitab tak apa benda ni. Ayuhal Walad. Nah, itu semua banyak adab-adab. Nasihat-nasihat dan sebagainya. Nahu pun kena mengaji.
Tafsir pun kena mengaji. Al-ilmu, sama ada ilmu itu ilmu syariah atau ilmu itu ilmu adab, bita'alum dengan menuntut. Nak menuntut jauh, nak menuntut dekat ke mana? Tuntutlah. Bila kamu tuntut ilmu adab, kamu akan faham tentang adab. Kamu tuntut ilmu syariah, kamu akan faham tentang syariah. Dia tak datang sendiri. Soalan seterusnya. Kita taklid Imam Malik dalam bab niat puasa sebulan. Perlu tak kita niat, kita ikut semua pekoh puasa dalam mazhab Maliki? Baik. Jangan minum lagi. Bagi dulu. Kita dalam pekoh bab niat puasa kan, kita dibenarkan niat sebulan. Dalam mazhab Maliki, sekali kita puasa Ramadan 30 kali itu dikira sekali je. Sebab tu memadai dengan malam pertama kita niat. Nah, kita niat malam pertama, kita kira puasa pun 30 hari itu satu ibadah saja. Cukup satu niat. Pandangan jumhur ulama, mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi, mazhab Hanbali, setiap puasa ialah ibadah yang mustaqil, yang berasingan. Satu Ramadan mempuasa suku, dua Ramadan ibadat lain. Lepas tu setiap puasa mesti sekali niat, mesti ada niat. Hari ni kita puasa, petang hari kita buka, habis dah ibadah. Mu nak niat nak puasa pula, wajib niat pula esok, dua Ramadan. Sama macam kita semayang terawih 20 rakaat. 20 rakaat berapa kali kita niat? 10 kali berniat. Faham? Satu niat, dua rakaat. Satu niat, dua rakaat. Bila salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, habis dah dua rakaat yang pertama. Nak masuk rakaat tiga ke empat pula, wajib tak niat pula? Itu pandangan jumhur ulama. Nah, jadi bila kita dibenarkan niat sebulan ikut mazhab Maliki, adakah boleh niat saja ikut mazhab Maliki atau segala pekoh ibadah puasa kena ikut Maliki? Jawabnya tidak. Nah, kerana dia masuk tentang dah bawah rukhsah saja. Nah, untuk orang yang lupa berniat, kita kadang-kadang hari malam lupa niat, maka kita sudah berniat ikut mazhab Maliki, aku mengerjakan puasa pada Ramadan sekalian tahun ini, maka niat sebulan. Hari yang lain wajib niat. Hari yang kita tak ingat niat, buang, dikira sah puasa kita pada siang hari itu. Nah, itu panggil ke benda yang rukhsah keringanan. Nah, untuk kita mengikut pandangan-pandangan supaya ibadah kita itu sempurna. Soalan seterusnya, kita berhenti pukul 7 suku. Nah, buka 7, 6 lah. Kita tak niat puasa, kita bangun sahur. Adakah dikira niat? Tidak dikira niat. Kerana bangun sahur tak kira niat. Tapi kata ulama fiqh, kalau kita bangun sahur itu ada dalam hati kita supaya kita kuat berpuasa esok hari, dikira niat. Nampak? Nah, yang tak kira niat ialah bangun sahur je. Termasuk set-set ponteng puasa. Geng-geng yang tak puasa ni, kalau dia tidur di rumah dengan mak ayah dia, mak ayah dia gerak puasa, sahur, bangun makan. Bangun tak? Besok puasa tak? Faham lagi? Nah, jadi kalau bangun sahur saja, tidak. Nah, kata-kata ulama. Nah, Imam Nawawi kata kalau adalah kita niat bersahur itu untuk kuat, tidak lapar esok harinya, esok hari Ramadan tu kita tak lapar, maka itu dikira niat puasa. Mana walaupun kita tak kata aku berniat mengerjakan puasa Ramadan esok hari fardu atasku, tak kata kita pun sah dah. Kerana kita ketika kita makan itu supaya kita tahan berpuasa esok hari, dikira sah niat aku tu. Yang kata tak sah ni bangun sahur saja-saja. Sebab ada ustaz kata bila kita bangun sahur automatik kita memang niat nak puasa. Tak. Nah, ada orang yang dia tak puasa pun dan dia bangun bersahur. Faham tak? Contoh perempuan yang tidak berpuasa, yang period. Nah, dia bangun tak sahur? Bangun makan sehari dengan suami dia. Ni balik nambah bih dia kita. Faham tak? Tapi dia ada tak niat nak berpuasa? Tak ada. Kerana itulah mesti ada niat untuk membezakan orang yang nak berpuasa dengan tidak nak berpuasa. Soalan seterusnya. Betul tak cium pipi kawan dapat pahala?
Baik. Dia cium pipi kawan dia. Yang pertama kena faham. Nah, ada tak mana masalah mahram atau ajnabi berlaku? Tak ada. Nah, laki-laki sama laki-laki. Dia pun cium pipi kawan dia. Adakah berserta dengan syahwah atau tidak? Jika ada berserta dengan syahwah, hukumnya haram. Tak boleh. Perbuatan dia itu ada dan menyebabkan jadi aib. Maka menyebabkan aib, tak boleh. Perbuatannya itu menggembirakan sahabatnya, hukumnya boleh. Nampak lagi? Batu laki-laki dengan laki-laki, ada kalanya tak boleh. Kita dengan mahram, ada kalanya tak boleh. Mahram, kita dengan kakak kita. Wajib tutupnya bainas surah wa rukbah. Kakak kita wajib tutup pusat sampai kelutut. Boleh mendedahkan buah dadanya. Tapi kalau fitnah, kalau syahwah, pokoknya wajib kena tutup. Nah. Apakah pandangan Ustaz tentang golongan yang suka, yang membida'ahkan orang lain? Ni Wahabi. Dia tahu tak? Nak tahu arti ahli bida'ah pada zaman sekarang. Ahli bida'ah ialah golongan orang-orang yang suka membida'ahkan orang lain. Itulah ahli bida'ah. Okey? Semua benda dibida'ahkannya. Nah, orang baca Quran bida'ah, orang nak baca doa lepas makan bida'ah, orang berzikir lepas sembahyang bida'ah, orang berselawat masa sembahyang tarawih bida'ah. Faham? Orang baca doa buka puasa bida'ah, orang baca talqin orang mati bida'ah. Itulah golongan ahli bida'ah. Hendaklah kita jauhi. Faham? Mereka bukan golongan yang beramal soleh, tapi membida'ahkan amal soleh orang lain. Nah, hati-hatilah. Ramai golongan ini. Kalau orang tanya, apa makna ahli bida'ah? Ialah mereka yang suka membida'ahkan orang lain. Bolehkah saya pegang mushaf dengan tak ada wuduk? Ulama-ulama sepakat tentang dilarang orang yang berhadas memegang mushaf. La yamassuhu ilal mutahharun. Firman Allah, tiada menyentuhnya Quran melainkan golongan yang bersuci. Kata ulama tafsir, ayat ini al-khabar bimakna nahi. Penceritaan, tapi maksudnya larangan. Nah, yang ini, jangan kamu yang berhadah, yang tidak bersuci, menyentuh akan mushaf. Nampak? Apa itu? Pak mazhab. Hanafi, Syafi'i, Maliki, Hambali. Sepakat empat mazhab. Tak boleh. Melainkan ketika darurah. Contoh, kita jalan untuk sikat, tengok Quran jatuh tengok jalan. Kalau kita balik ambil wuduk dulu, tengok lainnya di kereta. Jadi hina Quran. Maka tanpa wuduk, walaupun ada besar ulama kata, boleh pegang, letak di tempat yang selamat. Air Quran, Quran dekat nak sambar di api dah kebakaran. Wajib ambil, walaupun tidak berwuduk. Bapa orang tua-tua payah nak rapat sok? Pasal dia tua. Apa pun, bila dah tua dia kita tengok dunia kita ni. Sedang tua kot gini lah. Ulama' pun rapat kat caci. Dulu tu imam, orang tak watak dia. Kalau dah tu imam, kau ulama'. Dia kaya uskar, kita naik utuh. Orang tak watak. Dah watak haram? Tak. Memuliakan dia. Ini ulama tu guru orang ngaji pagi petang. Orang edik buat gambar babi yang apa-apa. Tahu tak? Pasal apa? Pasal dunia sudah tua. Dang tua kot memang ia jadi longgar habis. Termasuk soft. Kalau kita muda rapat tau. Rapat pasal kita muda. Dang tua kot. Duduk pun depan ke belakang, depan ke belakang. Mari lambat dah. Ngongek-ngongek ni balik masuk balik puang. Kau muslimat tu apa? Tua waktu tua kau nak kata kalau curi. Kepung-kepung-kepung kau curi tengok lah. 115 umur orang kata. Tak dah lah. Bila tua tu kelonggaran. Okey? Kita kan pun rapat kan wakcik? You want dengar tak? Nampak aku ada. Barang tua. Mu kaki tua. Mu suka kan? Dah tua kaki gitu kan? Bagaimana nak mengatasi golongan anti maulid? Dia marah kan kalau orang maulid Nabi. Maulid Nabi ni orang awam dia. Orang main snooker. Kan orang berselawat, orang cerita kisah Nabi.
Yang tak suka selawat, tak suka cerita kisah Nabi ni, syaitan. Jadi golongan anti maulid ni, syaitan. Faham? Ha, jadi nak buat kau ni? Fattakhizuhu aduwa. Jangan buat saing. Faham? Jadikan sebagai musuh. Faham lagi? Ha, golongan syaitan ni. Anti maulid, syaitan. Apakah hukum bila tak azan lagi? Bila masuk waktu? Sunat seazan dengan segera. Berarti ingatlah bagi Bilal, oleh kerana sunat azan dengan segera ketika berbuka, hendaklah dia berbuka dengan air. Kerana lebih cepat azan. Kalau dia buka dengan kurma, atas sunnah asal lambat. Tu Bilal biasa muda ke tua? Tua, gigi sebelah ada belah ni. Macam ke badak air. Tapi ni ada gigi. Dia masuk kurma pula kerah. Faham lagi? Bubuk bila nak azan, faham tak? Nah, 8 minit baru bang. Baru boleh azan. Jadi dengan air seteguk. Nak tengok masuk waktu, bismillah. Faham? Seteguk saja azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan pendekkan tarannum dia. Faham? Pendek dah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Biar pendek. Ni dah Allah. Apa buruk tu, apa buruk. Faham? Biar cepat dah. Dua minit. Soalan yang kedua sebelum akhir. Jika saya niat sebulan berpuasa bulan Ramadan, terbatas satu hari, adakah saya perlu niat kembali? Adakah batal? Tak payah niat kembali. Faham? Padahal dengan niat sebulan itu sudah memadai. Cuma keluar pada khilaf ulama. Nah, ada uzur di tengah jalan seperti uzur syar'i, period dan sebagainya. Kita niat sekali lagi. Soalan yang terakhir pada petang ini, Allah lebih ni nanti ustaz jawablah. Apakah hukum keluar secara tanpa benaran langgar peraturan sekolah? Jawabnya, jika kita sudah akad perjanjian untuk taat, perbuatan kita haram. Nah, bolehkah baca Quran sambil berbaring? Boleh. Sama dengan berzikir. Nampak? Boleh berdiri, boleh berjalan sambil atas motor, boleh sambil berbaring. Cuma afdal kita duduk seperti orang yang tunggu solat. Apakah wirid sambil berdiri semasa cikgu masuk ke dalam kelas? Sama saja. Uzkurullah qiyama wa qu'uda. Hendaklah kamu zikir Allah, sebut Allah itu dalam keadaan berdiri. Dibolehkan. Dalam keadaan duduk boleh tak? Aw ala junubikum, atau kamu berbaring. Boleh berbaring. Bahkan ulama membenarkan orang yang tidur membaca Quran. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita kebaikan daripada apa yang telah kita lakukan pada hari ini, dan kita sempatkan dengan bukan saja sampai ke hujung Ramadan tahun ini, bahkan kita harap Allah kurniakan kita berkali-kali lagi Ramadan selepas daripada ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma laka sumna wa ala rizkika aftarna wa bika amanna. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita satu lagi, kita apa benda ni, buat tujuan program pada petang ini ialah untuk sumbangan kutipan derma. Kita berikan dah nanti tabung-tabung yang tersedia, letakkan sumbangan undak-undak di hujung-hujung Ramadan ini. Nak kita gandakan sumbangan, semuanya kita akan gunakan untuk pengurusan surau Al-Hikmah, kepentingan maslahat umat Islam sekitar. Jadi tong-tong itu sambil-sambil kita makan, sambil-sambil kita gerakkan, sambil kita berbuka dapat barakah, sambil kita lakukan amal soleh, memberikan sumbangan untuk surau Al-Hikmah kita. Amin ya rabbal alamin.